Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar ya? Semoga pada siang hari ini kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi cuplikan video kita tadi, hal yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu pada tanggal 13 Juni 2021. Jadi pengerjaan yang pertama di area risk control, yang kedua eksklusif di bagian VIP, dan ketiga yaitu pengaspalan sedang berlangsung di bagian outer line dan pembongkaran area masjid. Jadi untuk itu stay tune terus untuk bersama-sama kita memantau perkembangan pada siang hari ini. Kita langsung saja di pembahasan yang pertama kita, yaitu di area risk control, di mana di saat ini tengah dilakukan progres pengecoran di bagian pondasi dasar dan akan segera dilakukan untuk pengecoran di bagian tiang sendiri. Mungkin akan dilakukan segera, kita bersama-sama untuk memantau di sini. Jadi untuk area risk control sendiri nanti di sini akan dibuat dua lantai tentunya ya, dengan dinding kaca, di mana para kru yang akan memantau para rider dari sini di bagian area risk control sendiri. Jadi untuk progres pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika terus dikebut, bisa kita perhatikan dari kamera udara kita pada siang hari ini semakin mantap, menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Kita maju sedikit ke depan untuk melihat pengerjaan di tiang lampu start dan finishnya. Tentu di sini terus dilakukan progres pengerjaan untuk hari ini. Jadi progres pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika yang mempunyai panjang 4,31 km dan 17 tikungan ini tengah terus dikebut progres pembangunannya. Langsung saja kita sudah berada di atas tunnel pertama ya, di mana di tunnel pertama sendiri saat ini sudah rampung progres pengerjaannya di bagian sayap kiri maupun di bagian sayap sebelah kanannya. Di jalur untuk tunnel sendiri terus dikerjakan supaya terkoneksi menuju ke bagian tribun tengah tentunya. Jadi inilah dia pantauan kita pada siang hari ini. Kita akan terus menelusuri progres apa saja yang berubah untuk saat ini. Jadi inilah dia, kita sama-sama untuk menyimak video ini. Lanjut lagi penelusuran kita untuk melihat aktivitas yang sedang berlangsung di tikungan pertama. Saat ini kita sudah berada di atas tikungan pertama yang berbelok ke kanan, di mana di sini pengerjaan untuk outer line sendiri dan pengerjaan di bagian jalur menuju luar ya, dari pintu masuk ke sebelah timur sedang dilakukan progres penghamparan lapisan agregat juga di sini akan dilakukan progres pengaspalan. Ya, langsung menuju ke bagian pengerjaan kedua, yaitu di bagian tribun VIP. Di sini sudah terlihat jelas sudah terus dilakukan progres pengecoran untuk menyelesaikan, di mana di sini nanti akan digunakan sebagai tribun berkelas ya, untuk orang-orang elit tentunya, presiden, tamu negara dan lain-lain. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menelusuri progres apa saja yang berubah di sini di tikungan pertama menuju ke tikungan kedua. Saat ini pengerjaan di bagian sebelah kiri maupun kanan, di bagian outer maupun inner yang terus diselesaikan supaya segera untuk melakukan progres lapisan berikutnya. Di bagian area rumput yang berada di tikungan kedua terus dilakukan penghamparan lapisan tanah. Sedang dilakukan progres penanaman untuk rumput sendiri, bisa dilihat bersama-sama.
Bisa terlihat jelas dari pantauan udara kita bahwa pengerjaan di mega proyek sirkuit Mandalika terus difokuskan di bagian trek lintasan. Jadi saat ini kita berada di atas tikungan ke-5 menuju ke-6. Di mana di depan sana bisa kita perhatikan bersama-sama. Jadi ini adalah topik kita yang di bagian ketiga, yaitu pengaspalan di outer line atau penempatan untuk concrete barrier. Tentunya di sini nanti, di sini tengah dilakukan progres pengaspalan pada hari ini. Bisa terlihat di sini alat-alat berat seperti alat-alat pneumatic roller maupun tandem sedang melakukan pemadatan di bagian pengaspalan yang sudah dilakukan di bagian penempatan untuk tire barrier sendiri. Jadi semakin optimis dengan melihat perubahan yang ada pada hari ini di lintasan sirkuit Mandalika. Semakin yakin dan selalu kita berdoa supaya progres pengerjaannya lancar, aman, dan terkendali. Lanjut perjalanan kita dari tikungan ke-9 menuju ke-10. Jadi untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika terlihat semakin mantap ya. Di sini di tikungan ke-10 juga dilakukan, yaitu sedang berlangsung penghamparan atau pemadatan di bagian outer line, yaitu pelebaran di bagian sisi sebelah kanan maupun penempatan untuk tire barrier di sini nanti. Jadi di tikungan ke-10 ini keindahan seperti yang kita bahas di video kita sebelumnya luar biasa sekali di sini, yang langsung berhadapan ke laguna. Di bagian sisi area gravel sudah terlihat nampak mantap di sini, dan outer line sudah tersambung. Maka segera di depan sana juga lagi dikerjakan di bagian outer line yang berada di bagian sebelah tikungan ke-14 ya, di mana area masjid saat ini sedang dilakukan progres pembongkaran. Kita akan menuju ke depan untuk melihat dari situasi dan pengerjaan yang sedang berlangsung. Di tikungan ke-11 menuju ke-12 di sini tengah dilakukan, yaitu pengerjaan di bagian drainase beton yang terkoneksi ke bagian drainase horoton sudah siap untuk dicor. Di tikungan ke-12 di bagian sebelah kanan area surface road di sana sedang berlangsung juga, yaitu pengerjaan di bagian penaruhan untuk concrete barrier dan pengerjaan untuk trek lintasan di bagian surface road sebelah kanan terlihat semakin mantap untuk hari ini. Di sini akan segera dilakukan progres prime coat, maka akan dilakukan untuk pengaspalan lagi diukur untuk persiapan di nanti sore. Kita akan pantau kembali pada kesempatan sore nanti untuk melihat perubahan yang semakin mantap. Di tikungan ke-13 untuk lapisan geotekstil dan penghamparan material gravel terus terlihat penumpukannya, sampai ke tikungan ke-14 di sini sudah terlihat untuk progres pengerjaannya semakin mantap dan selalu optimis. Kita lanjut di pembahasan yang keempat kita, yaitu pembongkaran area masjid sedang berlangsung pada siang ini.
Saat ini untuk atap masjid sendiri sudah dilakukan pembongkaran atau relokasian, dan di sini sudah terlihat nampak bersih semuanya ya. Tinggal sedikit lagi maka akan diratakan untuk masjid yang ada di sini, akan dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan di Dusun Ujung yang berada di sebelah utara untuk lintasan sirkuit Mandalika. Mungkin sampai di sini saja pantauan kita untuk melihat eksklusif pada hari ini di semua lintasan. Kita full track tentunya. Jadi apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara klik like and subscribe. Jadi akhir kata, mungkin sampai di sini saja dulu pantauan kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.